Al-Imam Al-Mawardi, salah satu ulama madhab syafi'iyah, beliau menyampaikan bahwa man dhakara qudratallahi lam yasta'mil qudratahu fi dhulmi ibadillahi. Barang siapa mengingat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan gunakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada dirinya untuk mendzalimi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang bagaimana ahlu tauhid itu berpuasa. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi ditanya siapa ahli puasa terbaik. Nabi kita sosok mengatakan yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Salah satu bentuk mengingat Allah dan berzikir kepada Allah dengan mengingat bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan ke kita. Ketika kita mampu berbicara, itu bukan kemampuan kita. Itu adalah kemampuan Allah yang membuat kita bisa berbicara. Kalau Allah cabut itu, kita nggak bisa bicara apapun. Orang yang mengingat Allah, yakin bahwa Allah akan menghisap dia. Ayah sabul insanu an yutroka sudah. Thumma latus aluna yawma idhin alin na'im. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Sesungguhnya kalian akan ditanya oleh Allah SWT tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian nanti pada hari kiamat. Itu orang yang mengingat Allah SWT. Sehingga dia jaga sikapnya, dia jaga perbuatannya, dia jaga tutur katanya, dia jaga telinganya, dia jaga matanya. Karena dia ingat bahwa Allah senantiasa mengetahui, Allah senantiasa mendengar, Allah senantiasa melihat apa yang dia kerjakan. Dan dia gak akan gunakan kemampuan yang Allah kasih ke dia untuk hal-hal yang maksiat. Dan itulah orang-orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang berpuasa. Keyakinan itu membuat dia tunduk kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah SWT.